teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video saya kali ini saya mau masak olahan tempe gembos atau tempe gembok ya teman-teman. Nah, dan ini tempenya itu yang aku beli kemarin, yang aku belanja kemarin. Nah, kemarin itu kan aku belanja kan belum jadi ya tempenya, dan hari ini itu sudah jadi dan udah bisa dimasak. Dan nanti aku itu mau goreng aja sama bumbu sederhana, bumbu ala kadarnya di kampung gitulah, masakan kampung ya teman-teman. Aku bumbu pakai bawang tumbar gitu aja, nanti aku tambahkan tepung. Ya, dan ini semua aku mau bukain ya tempenya itu, dan aku mau simpan di kulkas. Kalau aku bukain gini dan aku taruh di dalam box dan disimpan di kulkas itu bisa tahan lama teman-teman, karena nanti aku itu nggak mau goreng semua, mungkin aku cuman goreng separuh aja, yang separuh kita masak lain hari. Nah, dan buat pepayanya ya teman-teman, nanti aku mau tumis sama kecap manis, dan bumbunya itu gampang, super gampang banget. Ini sekarang aku mau kupasin pepayanya dulu, dan setelah ini aku potong-potong. Dan buat teman-teman kalau nggak mau motong pepayanya juga bisa ya, diparut pakai itu loh, pasrah itu bisa juga diparut, tapi lebih enak dipotong-potong teman-teman, rasanya itu beda banget. So ikutin terus biar tahu cara masaknya gimana, masakan ala-ala kampung gitu ya bumbunya itu. Ikutin terus videonya sampai selesai ya teman-teman. Ya teman-teman, dan ini pepayanya sudah aku potong-potong ya. Aku potongin kayak gini, dan bumbunya itu gampang banget. Aku cuman pakai bawang putih sama cabai, dan cabainya ini cuman aku potong-potong aja ya teman-teman. Aku cabainya sedikit aja, nggak mau terlalu pedas. Kalau kurang pedas nanti bisa dibikinkan sambel ya. Dan ya cuman bawang putih sama cabai. Nanti saya tambahkan bawang goreng. Dan kecapnya saya pakai dua yang 1000-an ini. Aku pakai dua karena pepayanya banyak itu. Dan buat tempe gembosnya teman-teman, bumbunya aku pakai bawang putih, kunyit, terus ketumbar. Nanti aku mau tambahkan garam. Oh iya, nanti mau aku tambahkan daun limau purut teman-teman, biar rasanya tambah gurih ya. Oke, sekarang aku mau tumis pepayanya dulu. Aku tuangkan minyaknya teman-teman, kita panaskan dulu, dan setelah minyaknya panas aku masukkan bawang sama cabai ya, bawang putih sama cabai. Dan kita tumis sampai agak kekuningan gitu. Nah, dan ini udah agak kekuningan teman-teman bawangnya. Nah, sekarang aku mau masukkan pepayanya ya. Dan kita oseng. Aku tambahkan garam secukupnya. Dan kecapnya nanti yang terakhir ya. Kita tumis sampai matang.
Nah, teman-teman, tadi itu saya tutup ya biar cepat empuk, dan ini kayaknya sudah empuk. Dan sekarang aku mau tambahkan kecap. Kecap manis. Dan setelah ini aku tambahkan bawang goreng yang terakhir ya. Ini kecapnya masih sedikit lagi. Dan yang terakhir kita tambahkan bawang goreng ya teman-teman. Kita taburkan di atasnya kayak gini. Dan lalu kita campurkan. Dan siap kita hidangkan. Dan setelah ini aku mau goreng tempenya. Pokoknya ikutin terus videonya sampai selesai. Aku mau goreng tempenya ya teman-teman. Ini bumbunya sudah aku ulek dan aku mau tambahkan sedikit air dan tepung. Tambahkan tepung terigu. Udah sedikit aja. Kurang airnya kita tambahkan lagi sedikit. Sambil nunggu minyaknya panas, aku mau bladrenin ini tempenya teman-teman. Aku potong tipis-tipis teman-teman. Satu aku potong dua kayak gini. Biar nanti enak ya. Bumbunya itu biar merasuk. Kalau tebel-tebel perasaan bumbunya enggak itu. Enggak bisa merasuk gitu. Nah, aku goreng kayak gini tipis. Dan ini minyaknya udah panas ya. So, kita masuk. Nah, oke teman-teman, ini tempenya sudah matang dan siap kita hidangkan. Dan ini tumis pepayanya juga. So, oke teman-teman, sekian dulu video dari saya. Ketemu lagi di video-video selanjutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum.